Sini sini. Eh, mana kamu? Sini sini. Eh, sini sini. Mana? Eh, mana kamu? Berani. Iya. Woi, woi, malah gua lari. No! Woi, promesnya kan dikunci. Halo guys, bertemu lagi di channel Hayogo dan hari ini kita akan melanjutkan Geisha Part 2 dari Roblox. Karena banyak banget yang suka, jadi kita bakal lanjutkan kisah hantu Jepang ini. Guys, kali ini kita ditemani sama Nyemot Kekar. Halo. Lalu ada Lovitalos, Minto, dan Probes teman-teman. Probes, kali ini mau kelihatan smart ya? Iya bang. Ya udah yuk, kalau gitu langsung go go go. Nah, kita bakal masuk ke chapter 2. Probesner. Parah nih bocil. Let's go. Welcome to Geisha Part 2. Dan kita berada di salju. You will not be able to escape me, mortal. Kita adalah manusia yang tak abadi, teman-teman. Widih, GG, gimang. Ya udah, kalau gitu pada teleport, tunggu. Oh iya guys, ngomong-ngomong makasih banget ya yang udah komen tentang hantu Jepang kemarin. Bang Hayo baru tahu rupanya teke-teke lalu apa dah? Kuchisake ona ya? Pak. Hah? Apa Probes? Kuchisake. Oke. Pokoknya itulah. Ya udah kalau gitu, yuk teman-teman. Oi, enggak kedinginan ya kalian ya? Apalagi nih nyemotnya nih. Enggak pakai baju. Kayak banget ninja. Oh iya, Bang Hayo juga. Eh, Bang Hayo bukan ninja, cuy. Probes, belah sini, Probes. Oi, Probes, tungguin. Ayo, wes, kalau gitu, lanjut. Nah, Bang Hayo bakal jalan dulu. Ada apa, Minto? Gara-gara Probes pakai kacamata, dia jadi buta map. Oh, makanya dia jalan sendiri ya. Oi. Parah nih, bocil sini. Aduh. Malah ke hutan. Nyata beneran. Suruh. Parah. Ya kalau gitu, teman-teman, ini ada tulisan apa? Bang Hayo kagak tahu, teman-teman. Nah, tiba-tiba kita warna hitam gini. The Lost Village. Kota yang kota, kampung yang terhilang. Lalu ada orang-orang. What? Pak. Serem manusia. Cuy. Itu beneran manusia. Ada apa? Lalu tiba-tiba warga. Di sini juga ada gerbang gitu, lalu ada gembok. I see. Orangnya serem cuy. Kulitnya kayak agak aneh ya guys ya. Atau emang gamenya gitu. Pucat. Karena mental bang kalah tinggi. Iya. Mana ada kayak gitu. Ya udah kalau gitu. Oh akhirnya kembali juga si Probes. Nah sekarang kita bakal coba cek teman-teman. Di sini ada babang ganteng sama ada geisha. Mereka kayaknya kedinginan ya guys ya. Ya udah kalau gitu you must find the key. Harus cari kunci. Nah berikutnya yang ini nggak bisa diajak ngomong teman-teman. Bang, ngomong bang. Pak. Robes, kok lu masuk rumah orang? Boleh ya? Ya terkunci maling, kurang asem. Maling. Ya udah kalau gitu pelan-pelan malingnya siapa Minto? Kayaknya lu dah. Pakaian lu kayak gitu. Masuk akal. Waduh. Ya udah kalau gitu buka kulkasnya teman-teman. Wih, zaman geisha ada kulkas. Agak sus teman-teman. Ya udah kalau gitu yuk lanjut yuk cari kunci. Nah, di sini juga ada cewek lagi. What? Kok loncat-loncat? Parah. Kamu poaching. Oh, lalu muncul tulisan maybe it is inside the house. Guys, Bang Hayo baru sadar ya, ternyata kalau Geisha Part 2 itu gambarnya lebih HD. Ya udah, kalau gitu kita bakal cari kunci. Oi, Daniel, ngapain? Mau ngambil, Bang. Oi, jangan curi makanan orang, kocak. Ya udah, kalau gitu ngomong aja sama cewek aku ini. Aku minjem. What are you doing here? Cari hantu, Mbak. Ya udah, kalau gitu lanjut lagi cari kunci. Where are you kunci? Buka lagi ini. Dan itu ada kode teman-teman. SS dulu ya. Nah sekarang lanjut lagi. Oh iya teman-teman, mohon supportnya ya. Jangan lupa like video ini dan subscribe bagi yang belum subscribe. Nanti kalau misalnya banyak like lagi, kita bakal lanjut ke part 3. You need a key. Dimana ya bang, guys ya? Bang. Dimana? Ada safe bang. Ini bang. Ada safe? Oh ada brankas. Ya udah kalau gitu buka aja teman-teman. Kodenya 4 lalu 9 7. Nah, coba aja teman-teman. Mantep jiwa, bener. Nah, kita bakal ambil kunci gold. Ayo, Bang. Berikutnya rampok rumah orang. Lalu sini lagi. Oi, enggak boleh kocak. Ayo, nah, kita bakal ambil ke sini.
Oh iya bukan, emang questnya. Nah kita bakal, loh kok masih ini? Oh rupanya langsung ke gerbang. Ya udah kalau gitu buka aja teman-teman. Iya mantep jiwa, lanjut lagi. Oi, Probes, ngapain di pohon? Tembak sebelah bang. Hah? Manjat tembok sebelah? Nggak boleh cuy, jangan jadi maling. Oke, lanjut yuk. Nah, langsung aja ke sini teman-teman. Tempatnya masih dingin. Nah, tiba-tiba gelap. What? Ada apa itu? Oh, yang leher panjang guys. Iblis bukan sih? Kalau nggak salah ada Muzan. Hantu. Oi. Iblis tingkat apa? Malah Muzan. Si Is Nerbi. Dia dekat teman-teman. Bang Hayo juga. Hah, apa? Oh, rupanya ada tulang. Penemuan penting ini. Progress. Kepalanya gede juga cuy. Enggak bang. Parah. Hah? Ini apa? Mirip kayak Daniel. Coba lihat kepala dengan baik-baik. Oh iya Daniel. Mirip Daniel. Temunya Daniel Kuna. Ya udah kalau gitu teman-teman, berikutnya ngapain lagi? Jalan aja ke sini gitu. Ikuti jalan dengan benar. Oke, ya udah kalau gitu jalan aja ke sini. Aman. Oh iya guys, yang leher panjang itu namanya apa ya? Bang Hayo pernah lihat gambarnya. Cuma Bang Hayo bukan penggemar horor, jadi kurang tahu. Nah, sekarang kita bakal lewat jembatan ya. Mau enggak mau kayaknya. Progress itu Orochimaru. Parah, bukan Naruto ini. Ya udah, kalau gitu jalan aja. What? Itu buaya. Oi, Probes. Ngapain? Yo, kocak lu bocil. Bang. Untung aja enggak meninggal. Leset, Bang. Apa? Lele. Ya ampun. Kenapa? Ada apa? Oh, bolong. Bolong. Iya, cari kayu. Ya udah, kalau gitu cari kayu. Bang. Kenapa lagi tuh? Terjun. Parah nih bocil. Kok pada terjun? Kenapa? Di situ kayunya. Ini kayu, Bang. Oh gitu toh. Ya udah kalau gitu cari 5 kayu bang, teman-teman. Go. Kenapa sini, bang, Minto? Lebih dekat, Bang. Oke, go. Oh iya teman-teman, di sini ada 1 kayu. Ngomong-ngomong kalau meninggoy enggak apa-apa kan? Ya udah. Rupanya ada kayak gitu, kurang asem. Bang Hayo kirain cuma ada biasa aja, cuy. Bukan, maksud Bang Hayo suasananya jadi beda gitu. Nah. Kita coba. Ayo, meninggoy. Dimakan arwana. Ikutan. You died. Ini, Bang. Itu Probes serius. Yang mana, real, cuy? Bukan ini tipu-tipu. Kocak. Kurang asem. Satu lagi mana? Di tengah laut, Bang. Di tengah laut. Hah? Serius tengah laut? Aduh. Bentar. Oke, Bang Hayo bakal coba cari. Danus. Pelan-pelan. Di situ mungkin ya? Coba aja turun. Ini kalem-kalem naik. Ya? Kayak danau bukan kayaknya, tapi lebih tepatnya sungai. Oi, Minto, hampir aja. Ya udah, kalau gitu lanjut lagi. Ada temu ya, Lofi ya? Let's go. Yuk, teman-teman. Nah, berikutnya kita bakal ke situ. Bye-bye ikan lele. Itu padahal lele mahal. Ada apa? Kalau dijual? Padahal ya mahal. Kecebong itu. Kocak nih bocil. Kecebong lagi. Mana ada segede itu. Kataknya berarti segede apa coba? Kata jira ya. Gama bunta ya. Kurang asem. Ya udah kalau gitu lanjut lagi. The Forsaken Village. What? Lehernya teman-teman. Lalu dia ada main apa ya Bang Hayo, kurang tahu juga. Dan kenapa cewek itu ada kayak lidi gitu ya guys ya? Aneh teman-teman. Oke, suara musiknya lumayan asik didengar. Kena mental ya. Tenang guys, ada Bang Hayo. Stres Bang, jelek lagunya. Oke, jadi di sini kita bakal lawan dia atau gimana ya? By one deh. By one, serius? Bakal agak susah nih guys. Mereka jadi patung guys. What? Medusa saya. Bukan pocong, tuyul itu, nggak ada rambut. Nah, berikutnya, rumah tadi ya, benar nggak? Dan kenapa mereka rata-rata kayak turu gitu ya guys ya? Pegang mata lalu geleng-geleng. Aneh teman-teman. Nah, berikutnya sini, kena mental ya? I see. Kuping yeah. Apa mata? Kuping ya? Gara-gara musiknya. Oh gitu, I see. Ini mah tempat tadi bukan sih? Desa Konoha. Desa Konoha. Kocak nih bocil. Ya udah kalau gitu jangan-jangan ada di situ ya? Tubang. Ya udah kalau gitu coba ngomong, enggak bisa teman-teman. Enggak bisa cuy. Tabok.
Parah. Nah, internet coba. Uy, uy, kenapa? Ada apa? Hmm? Kalian smackdown ya? Kacau nih bocil. Iya. Kayaknya tempat tadi deh. Kok mirip banget, guys? Hmm, agak sus teman-teman. Ya udah kalau gitu, tuh Daniel, nggak ada orang punya tuh. Silakan dimakan. By the way, ini dagingnya bukan daging ayam ya, guys ya, tapi daging ikan. Kayaknya sih gitu. Ya udah kalau gitu lanjut lagi teman-teman. Mungkin Bang Hayo harus ke sini. Mhm. Enggak ada, cuy. Oke, lalu kenapa banyak pinta gitu? Neng, kenapa, Neng? Kenapa kamu pegang kayu? Lanjut lagi teman-teman, ini apa? Saya mau ceramah. Ampun dah nih bocil. Ya udah kalau gitu lanjut lagi teman-teman. Teman-teman, sebenarnya di sini mau apa ya? Bang, cari kunci. Cari kunci. Kuncinya di mana? Bukan di sini. Ke depan, Bang. Oh, ke depan. Ya udah kalau gitu lanjut. Tiba-tiba berubah lagi. Mm-hmm. Musiknya juga hilang. The Mansion. Rumahnya mewah ya guys ya. Rumah Minto lagi. Nah, pintunya tertutup. Lalu apa yang terjadi? Kenapa lama banget scene-nya? Oke, rumahnya nggak ada orang. Ada kendi juga teman-teman. Lalu ada kayu-kayu gitu. Berikutnya lagi ada api. Loh, kok bisa ada api yang nyala kalau misalnya udah ditinggalin sama orang? Aneh, teman-teman. Lalu di tengah ada meja gitu. Berikutnya lagi apa ya? Oh, pintunya digembok lagi, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, masuk aja ke mansion. Internet. Halo, orang. Missing mansion key. Kuncinya mana, guys? Di rumah, Bang. Rumah tadi di belakang. Ada yang dapat, serius? Ya elah, ya udah kalau gitu, yuk teman-teman lanjut. Oke guys, kuncinya udah ditemukan. Nah, berikutnya kita bakal buka aja. Punten. Halo, ada orang di rumah? Nah, coba aja buka. Loh, kok malah teleport ke sini lagi? Nah, berikutnya kita coba ke sini. Lemarinya juga bisa dibuka, teman-teman. Lalu ada foto aneh dan ini apa? Drag? What? Oh, rupanya ada secret. Ini apa ya? Oke, Bang Hayo udah ambil. Oi, Robes, napain? Loh, kepalanya aneh. Bang, ada ras. Kenapa? Ada apa? Ada ras, serius? Oi, bukan doors ini. Apa? Parah. Ya udah, kalau gitu lanjut lagi, teman-teman. Tadi Bang Hayo dapat sesuatu yang aneh sih. Lanjut lagi ke sini, nggak ada lagi. Lalu kita bakal coba cari lagi. Ada temukan sesuatu yang aneh nggak? Guys. Lemari. Kocak. Oi. Kurang asem. Siapa tuh yang pakai lemarinya? Robes. Parah. Kenceng banget dah. Tak kirain nggak ada monster loh. No. Oke, kalem. Oke, cari lagi. Go. Coba buka ini. Oke, Bang Hayo. Oi, Mang. Udah, Mang. Op. Lemari, where are you? Lemari. Enggak ada. Kurang asem. Bang, di tempat tadi ada sesuatu, Bang. Apa? Oke, OTW. Bang Hayo bakal langsung ke situ, aman. Where are you, Lofi? Kita bakal... Lofi. No. Langsung aja. Oke, ambil. Nah, udah satu. Bang. Loh, kok satu? Bukannya dua ya? Aneh, teman-teman. Bang. Apa, Minto? Saya kasih info, Bang. Pokoknya kita kalau ada monsternya lewat, kita jangan lihat ke pintu. Soalnya tuh nembus pandang. Monster tadi ke sini tadi, masuk ke dalam. No. Ya ampun. Lu kenapa lihat keluar kalau gitu? Oke, kabur. Makan bocil situ. Parah. Bang Ayu bakal lanjut lagi, teman-teman. Nah, cari lagi fragmentnya mana ya? Go. Maju. Oke, go. No. Kok Bang Hayo jadi tumbang ujung-ujungnya? Parah. Oke, lanjut. Fragment. Hide. Oh, Bang Hayo bisa sembunyi di bawah lemari. Bang Hayo ngecit. Yaudah, kalau gitu. Lift. Nemu. Ambil. Go, langsung aja. Nah, berikutnya kita bakal cari lagi fragmentnya. Ambil aja, go. Astaga. Halo, Bang. Halo. Nah, sekarang buka ini, nggak ada teman-teman. Yang ini gambarnya juga serem, cuy. Kenapa? Oi. Parah. Nah, cari fragment lagi. Ambil. Go, ambil aja. Nanti yang terakhir baru Bang Hayo. Biar kita nggak kehilangan scene. Oi, kenapa tuh? Kok kayak ada suara kucing kejepit?
Oke, Bang Hayo bakal cari lagi. Tadi sini tadi. Parah. Nah, tinggal satu. Oi oi, kalem. Di mana ya satu lagi? Oh no no, hide hide hide. Hello hello, hide. Kurang asem ninja, kurang asem. Oke. Parah. Nah tuh, lewat teman-teman. Bang, mau lihat pertarungan ninja sama setan enggak, Bang? No no. Boleh boleh. Go Minto go. Oi, kurang asem. Ai. Ai, kurang asem. Oke, cari satu lagi. Dasar nyemot nakal. Sini sini, hey, mana kamu? Sini sini, hey, sini sini. Mana? Hey, hey, mana kamu? Hey, berani. Iya. Woi, woi, malah gua lari. No. Woi, promesnya kan dikunci. Guys, fragmentnya udah didapatin. Ya ampun, oi kalem. Yo yo yo. Lofi, kenapa? Oke. Okay. No 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 no. Oi, promes lari. Oke, okay, kalem. Oke, okay, guys, yuk Bang Hayo bakal buka pintunya. Gimana cara bukanya, cuy? Bang, itu kayaknya key-nya harus dibuat dulu deh, Bang. Kayaknya itu buatnya di tengah-tengah itu deh, Bang. Oh, yang itu. Ya udah, kalau gitu coba letakin. Ayo, Bang, teman-teman, coba letakin. Nah, coba aja. Tuh, hold hold. Tumbal. Oi. Kalem. Nah, ambil aja kuncinya, teman-teman. Berikutnya, oi oi. Parah. Apa ini? Apa ini? Oi, Minto kurang asem nih bocil. Oke, kabur. No. Salahnya tumbal. Oke, kabur. Oh, ya kan. Tapi enggak apa-apa sih. Udah lagi kurang asem. Robes, ayo perlu. Harusnya Lofi jadi tumbal. Bang, tolong. Tolong apa? Kayaknya gak stuck deh. Antunya gak stuck deh kayaknya. Antunya gak stuck deh. Dimana? Dimana? Ya. No no no. Buka. Go go go. Bang Hayo buka pintunya. Oke, buka aja pintunya. Ya ampun, holdnya lama cuy. No. Kurang asem. Pasrah dah, dicekek. Cuma gara Lofi. Kocak dah nih bocil. Bayuan dek. Robi, kabur. Oi, jangan kabur. Oke, Bang Hayo bakal buka pintunya, teman-teman. Lofi. Lofi turun. Parah nih, bocil. Oi, jangan ketawa mulu, nggak selesai gengnya. Ada. One hour later. Sedikit lagi guys. Oke, pintunya terbuka dan kita teleport. Teman-teman, go. Udah teleport semua ya. Aman ya. Parah, aduh. Kurang asem. Bang Hayo ditroll mulu. Mereka pada ini guys, pada usil. You will pay. Kamu akan membayar. Dan kita berada di tempat bersalju lagi. Oke, go yuk. Nah, langsung aja ke sini teman-teman. Kerja bagus. Aku butuh medkit. Nah, berikutnya di situ ada cahaya. Oh, rupanya lampu. Ya udah, kalau gitu jalan aja teman-teman. Ada dua jalur. Mending kita kanan atau kiri? Bang Hayo kiri kurang lah, tahu. Kiri ya. Ya udah, kalau gitu serius emang harus bagi tim. Jalan buntu, Bang. Oh, buntu. Ya elah, kirain beneran. Kocak nih bocil. Ya udah, kalau gitu di sini juga ada gerbang. Kalau nggak salah gerbang itu Tori ya guys ya. Nah, kita bakal lihat lagi ada scene apa ini. Sebuah desa lagi. The Tohoku Outpost. Oke, outpost artinya markas apa ya guys musuh. Ya? Serius? Nggak tahu Bang. Tempatnya agak markas misterius ya guys ya. Markas gitu ya. Tofu. Yaudah, kalau gitu. Tuh, atapnya teman-teman. Kayak rambut gitu. Oke, padi ya? Tapi nggak ada apa-apa ya guys ya. Bukan padi guys, kayaknya jerami deh. Kenapa ini ada patung? Kerajaan. Ada orang cuy. What? Halo? Kenapa kamu sendiri? Coba aja hold. Huh? How did you get here? Is there help around? Please help me. Oke, ada dua pilihan. Pilih yang mana guys? Nggak ada waktu buat jelasin. Atau aku berhasil kabur dari leher panjang. Yang dua ya. Ya udah, kalau gitu pilih aja ini. They are not here, the giant woman. What? Dia tertawa. Makan penduduk desa yang lain. Please jangan pergi lagi. Maksudnya jangan lanjutkan perjalanan lagi karena ada wanita raksasa yang memakan orang. Ya ampun. I need to find my family. Please help me. I couldn't help you even if I wish to do so.
Oke, jadi sekarang kita itu mencari keluarga kita ya guys ya. Dan dia nggak bisa tolong kita. By the way, katanya tadi dia nggak bisa bantuin kita karena ada laba-laba yang terinfeksi. Lalu kita mesti mencari senjata. Nah, Bang Hayo bakal cari... Oi, bukan B1D, B1D. Coba aja. Bang Hayo dapat sikel. Oh, senjatanya arit. Yuk guys, satu lagi. Bang Hayo bakal cari dulu. Kayaknya rumah situ deh. Guys, nanti jangan kabur ya. Awas kalau kalian kabur. Harus hajar itu laba-labanya. Ya udah, kalau gitu kita bakal cari satu lagi. Di mana Daniel? Oke guys, rupanya sikel kelima ada di sini. Ya udah, kalau gitu ambil aja dan kita bakal forge tempat aritnya ya. Ya udah, kalau gitu klik aja teman-teman. Hole. Hole. GG. Teman-teman ingat ya, jangan kabur. Nah, berikutnya kita bakal lawan laba-laba. Jadi tumbal lagi gua. Where are you laba-laba? Teman-teman, ready? Kurang asem. Yo, spasi katanya. Gimana caranya, kocak? Oke, rupanya pas merah, teman-teman. Oke, klik. Berikutnya, klik lagi. Teman-teman, tolong Bang Hayo. Parah. Nah, hajar. Meninggoy. Pro player. Parah. Bang, saya pas sama Lofi tuh berkali-kali Bang ngelakuinnya. Serius? Ya udah, kalau gitu lanjut lagi. Oi, what? What? Apa tuh? Kuntilanak. Wih, dari bawah cuy. Kok baru kena kalian? Kayaknya masing-masing dah. Ya udah, kalau gitu lanjut teman-teman. Rupanya ada emak laba-laba. Itu gak bisa cuy, itu Titan. Nah, coba lagi. Apa ini? Tiba-tiba The Arachnid Hollow. Apa? Kayaknya induknya ngamuk gara-gara abang tadi bunuh anaknya. Bisa jadi nih. Oke, Bang Hayo nggak tahu. Ini kita mesti ngapain teman-teman? Cuma kabur. Itu Bang, cari generator. Oke. Ya udah, kalau gitu. Kurang asem. Bang Hayo bakal ke depan. Ada tempat hide. Ada suara kaki cuy. Laba-labanya mana ya guys ya? Itu apa tuh? Di belakang. Bang Hayo. Kenapa? Generator cuy, beneran dong. Nah, Bang Hayo bakal perbaiki dulu. Teman-teman, bantuin teman-teman. Loh, apa nih? Loh. Oke, kalem. Ini gimana caranya ya ini ya? Nah, Bang Hayo bakal kasih pas hitam. Oke, GG Gaming. Dan mesinnya nyala. Teman-teman. What? Probes. Why? Probes. Oke, Lofi. Bye-bye. Bang Hayo kabur dulu. See you. Kabur. No, promise. Daniel. Kurang asem. Parah. Matanya ada 4 cuy. Alamak, gila. Yah, kita ditusuk teman-teman. Go. Bang Hayo bakal bantuin. Ada suara cuy, ada suara. Udah, kalian aja. Nah, berikutnya kemana teman-teman? Ya, all generator. Udah, probesnya mana? DC ya? Ya ampun. Ya udah, kalau gitu Bang Hayo buka ya. Nah, coba aja open gate. Nah, kita bakal teleport lagi teman-teman. Bukan teleport sih, cuma buka pintu. Yuk guys, lanjut. By the way, probesnya DC ya guys ya. Mau nggak mau kita bakal lanjut dulu. Where are you? Apa tuh? Ada gua. Sini ya, bener ya? Ya. Guanya dalam guys. Nah, Bang Hayo bakal jalan dulu. Ya udah, kalau gitu lari lagi teman-teman. Jangan-jangan ada scene lagi. What? Dari luar? Oke. Serius? No, ceweknya tang. Cewek tadi ya ini ya. Run. Go. Lari. Buruan. Masalahnya stamina, cuy. Oke, Bang Hayo bakal kabur. Kenapa? No. Cepet, cuy. Gimana larinya? Ngulang lagi. Itu gimana larinya, kocak? Kenceng gitu. Enggak, Bang. Kita enggak ngulang lagi. Oh, enggak ngulang? Serius? Iya, teman-teman. Tempat baru. Ya udah, kalau gitu lanjut lagi. Guys, kalian sadar nggak? Itu hantunya Kayang loh. Parah. Ya udah. Kalau gitu lanjut lagi teman-teman. Ya udah. Kalau gitu lanjut lagi gerbang lagi harusnya bener. Dan di situ ada lampu lagi. Siang-siang. Malam terus ya tadi. Tiba-tiba ada scene.
Desa lagi. Ini desanya The Forgotten Outpost. Tadi juga outpost tapi bukan forgotten ya guys ya. Dimakan. Loh, hidup-hidup. By the way, tadi kita disuruh cari kunci ya guys ya. Ada Titan. Titan. Hah? Serius? No. Bang lari. Masuk rumah. Rumah enggak sih, Bang? Rumah enggak sih, Bang? Oke, okay, lari. Tuh. Bang. Oh, rupanya yang tadi tangkap kita itu yang raksasa ya. Oke, okay, Bang Hayo bakal pelan-pelan lari. Atarasi Gotso katanya gitu. Ya udah kalau gitu. Oke, okay, masuk pintu teman-teman. Bang Hayo bakal cari ada sesuatu yang aneh enggak? Oke. Okay. Oh my god. Sindeiru. Parah. Barengan lagi. Nah, sekarang kita bakal cari kuncinya teman-teman. Hah, apa? Bang Hayo enggak dengar. Selamat. Fragment. Ya udah kalau gitu cari fragment. Mak, tolong. Yo. Ah, pintu. Oi, oke, okay, kalem. Berhasil. Gede banget, guys. Ya udah, kalau gitu cari lagi fragmentnya. Teman-teman, fragmentnya ada di mana? Bang Hayo. Oh, rupanya gini. Moga kamu tumbalan ya. Kalau gini aman, cuy. No, aman. Oke. Okay. Kirain enggak lihat belakang. Halo. Kecapean. Oke, okay, udah empat. Ada lagi, serius. Rupanya Daniel. Banyak cuy, 5. Biarin Daniel. Aja, Minto sama Daniel jadi tumbal. Kita bakal cari fragment. Lu kurang asem, rupanya mereka di gerbang. Lu kok Minto bisa di luar? Parah, why? Lu, iya. What? Minto, curang. Hah? Life hack ya? Kacau tuh bocil. Oke, coba pasang ya. Nah, langsung aja pasang teman-teman. Nggak bisa cuy, butuh kunci. Oh, nggak teman-teman. Interact aja dan udah terbuka. Wow, apa? Udah life hack tadi. Easy. Guys, sedikit lagi. Semoga aja udah end. Ada rumah cuy, ya ampun. Masih belum end. Bang, lihat di bawah. Lihat. Oh iya, ada lentera. Lanjut lagi teman-teman, pergi ke rumahku, istana. Bang. Ngaku-ngaku ente. Amin. Ya udah, oh, kalau gitu, hah, ada Tori. Oh iya, ada Tori teman-teman. Tuh, Mbak Menor. Bibirnya cetar, membahana. Ya udah, kalau gitu kita talk aja teman-teman. What are you doing here? It is not safe for you to be here. She is nearby. Nearby atau nearby ya bacanya ya. Bang Hayu kurang tahu. Pokoknya dekat teman-teman. Aku paham. Tapi aku harus mencari keluargaku. Jadi intinya di sini dia sebagai guide gitu ya guys ya. Make sure you are safe. Oke. Okay. Jadi kita semoga aja aman teman-teman. Dibantu sama dia. Who? Siapa yang ganggu kita teman-teman? The Yuki Onna. Cewek bersalju. I see. Dan tiba-tiba, a once gamers geisha, respected by other, but yet betrayed by their own queen. Own kin. Artinya, dia dihianati sama, cepet banget dah, kurang asem. Intinya geisha ini dihianati sama geisha yang lain, teman-teman. Nah, jadi sekarang tubuhnya membeku, dan jiwanya menjadi kegelapan. Dan dia menuntut balas dendam, guys. I see. Ya udah, kalau gitu intinya kita bakal mencari jiwa-jiwanya teman-teman, lalu selamatkan si Yuki Onna. Kayaknya Yuki Onna ini juga punya latar belakang ya guys ya. Ini perasaan Bang Hayo aja atau Torinya makin gelap ya guys ya? Gosong, Bang. Iya ya Minto ya. Kayaknya makin gelap deh. Ya udah kalau gitu teman-teman, hajar Yuki Onna. Oh, belum hold. Sorry guys. Oke. Okay. Nah, itu kali ya yang ada di loading. Keren tempatnya cuy. Dan ini apa? Ada tank support damage. Tunggu, ini part 3, serius? Ini final. Part 2 fight boss kayaknya. Oh, part 2 fight boss. Ya udah, kalau gitu Bang Hayo bakal pilih yang damage. Teman-teman pilih aja collect katana. Tempatnya keren, ya. Guys. Ya udah, kalau gitu Luffy support. Bang Hayo bakal cari fragment katana. Katanya mesti collect. Tuh teman-teman, Yuki Onanya. Why do you continue to this secret my land? Wow. Okay, dia pegang staff itu teman-teman, dan kita bakal hajar. Malah Elsa dong. Ya udah kalau gitu. Gimana cara lawannya? Kocak. Wow, GG Gimang.
Oke, Bang Hayo bakal fight teman-teman. Gimana cara lawannya, guys? Enggak ada katana kita. Masuk ruangan, Bang. No. Oh, katana fragment satu tuh. Enggak tahu dari mana. Bentar. Lofi, itu skill heal lu ya? Kenapa enggak dekat kami, kocak? Parah. Ya udah, kalau gitu cari lagi katananya, teman-teman. Di mana ya? Ini, Bang. Masuk ke gerbang ini, Bang. Gerbang? Sini, Bang. Ya udah. Go. Cari. Oke. Kurang asem. No. Nah, langsung aja ke sini, teman-teman. Yo, Bang Hayo ditusuk, cuy. Ampun. Nah, sekarang kita bakal ambil katana lagi, teman-teman. Udah semua. Berikutnya ngapain? Di craft. No, Daniel. No, craftnya di mana? Di situ. Bentar. Otiwi. No. Oh, Mbak, ampun. Yuk, meninggoy. Wah, Yuki Ona, ya. Yudai. Ini ada itunya. Untung aja, langsung spawn. Tunggu, Otiwi. Nah, Bang Hayo. Oh, rupanya di sini, teman-teman. Tuh, craft aja. Klik hit, heavy hit. Yuk guys, hajar. Go. Yuki Ona, you will die. Keren cuy. Game-nya GG Gaming ya. Tuh teman-teman, hajar. Tank-nya. Sing. Parah. Hajar aja teman-teman, hajar. Ya ampun. Ini malah di sini. Tebal, cuy. Hajar. Buruan. Oke, getok. Kenapa lu gitu ya? Ngebug nih. Hajar guys, enggak mau tahu. Hajar aja. Spam kill. Loh, hajar mulu ini. Guys, loh serius? Ini HP-nya udah setengah loh. Kocak. Ini gara-gara kita nyerang sama Sambang, makanya dia enggak bisa nyerang. Oh gitu. Later. Ya, Probes enggak bisa rasakan ini. Teman-teman, kalian capek ngeklik enggak? Capek. Bang Hayo sanggup lu cuy. Oke, hajar. Dikit lagi. Bang Hayo bakal pakai kayaknya ini, teman-teman. Heavy hit. Mantep. Dan dia meninggoy. Ho. Yuki Ona. Interact aja, teman-teman. It appears like I have lost. Iya, lu udah kalah. I have been defeated. Yuki Hayogo, you have no idea how I have fell over this past year. Jadi dia terjebak selama ini, teman-teman. The hatred and corruption had taken over my body. Oh, jadi intinya kebencian itu udah mengambil kendali dirinya ya, guys ya. He offer me revenge. What? He? Berarti ada satu orang lagi, teman-teman. Dan dia cowok. Who did this to you? Oh no. Yuki Ona, siapa yang melakukan ini kepadamu? Padahal kamu cantik seperti salju. The Suten Doji. Apa tuh? Teman-teman, coba tuliskan di kolom komentar ya. I see. Jadi si Yuki Ona ini diperalat sama dia ya, teman-teman ya. Jadi di mana keluarga kita? What did my family have to do with this? Your family, he wanted me to kill them. Oh, jadi si Suten itu mau kill keluarga kita ya, guys ya. Since I didn't wanna do his bidding, he took your family. Jadi dia ambil keluarga kita. What? So, where is my family? Kok Yukinya malah tanya gini? Bang Hayo kurang paham. I have no idea. Harusnya Hayogo tadi, teman-teman. I'm sorry, but I hope you find them. Jadi intinya kita udah membebaskan si Yuki Ona, teman-teman. Finally, dia bebas. Saya raja akhirnya. Tamat bocilnya. Nah, kita berhasil part 2-nya teman-teman. GG. Aneh, tiba-tiba muncul dia. In loving memory of Bilal Tori, a beacon of kindness and generosity. Loh, jangan-jangan dia meninggoy. Ini berita beneran apa tipu-tipu ya? Teman-teman, kayaknya bener ya. Bilal ini salah satu pembuat game Geisha ini tuh. Ya ampun, in memory of Bilal 2003 sampai 2019. Hey, Minto, tadi lu bilang dia gosong, Minto. Ampunin saya, Tori. Ampunin saya, Bilal. By the way, buat pembuat Geisha, Bang Hayo juga turut berduka cita. Semoga Bilal tenang di sana, teman-teman. See you. Thank you for playing Geisha. Iya, Minto, Torinya masih muda. Lalu di sini ada tulisan, Tori, you might be gone from our side, but you will always live in our heart. Tori ini masih umur 12 tahun. Padahal kita mainnya horror, jadi tiba-tiba set. Bang. Kenapa? Saya jadi nyesel, Bang, bilang gosong, Bang. Saya digetayangin. Gak apa-apa, tadi kan bercanda. Gak perlu takut, Minto.
Lofi Daniel, ntar pas kita dapet yeah. Ntar main aku tidur yuk sama kamar mandi. Parah nih bocil. Ya udah kalau gitu teman-teman, kalau banyak like lagi lalu muncul part 3, Bang Hayo bakal record lagi ya. Oke guys, kalau gitu sampai di sini dulu videonya. Terima kasih banget buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Bang Hayo selalu berharap dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat saja dan tetap bahagia. Jangan lupa untuk like and see you in the next video. Dadah! Bye-bye! Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.